Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat kembali hadir di majelis zikir, majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada kudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhirul zaman. Melanjutkan pembahasan kita dalam kajian kitab Salalimul Fudala pada halaman 53. Qauluhu ta'assala fi'lun madin wal fa'ilu a'idun ilal kitabi wal hadis wal jumlatu fi mahalli nasbin halun minhuma. Ai hala kaunihima aslaini. Perkataan nazim ta'assala, kalimat itu adalah fi'il madi dan fa'ilnya dikembalikan kepada kata al-kitab wal hadis. Sementara jumlahnya, keseluruhan susunan fi'il dan fa'il tersebut berada pada kedudukan nasab, menjadi hal dari dua kalimat tersebut, yaitu dari kalimat Al-Quran dan Al-Hadis. Maksudnya keadaan keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, adalah sebagai sumber pokok. Inilah sumber pokok yang dipegang oleh mursyid. Jadi mursyid itu tidak terlepas bersandar kepada Al-Quran dan Hadis. Ai fa innal masyaikha ya'tamiduna 'alaihima min ghairi ittiba'i ara'i ahli al-ahwa' wal bid'ah wa 'adami ityanir ruhasi wat ta'wilat. Yakni karena para guru mursyid atau syekh berpegang teguh pada dua sumber tersebut tanpa mengikuti pendapat-pendapat pengikut-pengikut hawa nafsu dan para pembuat bid'ah, dan tidak melakukan berbagai dispensasi atau keringanan-keringanan syariat dan interpretasi yang bebas dari sumber-sumber hukum tersebut. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa para guru yang disebut syaikh atau mursyid, mereka adalah orang-orang yang menuntun para murid dengan tetap bersandar pada acuan Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau sesuatu itu tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Hadis, tentu mursyid tidak akan memberikan petunjuknya. Kalau sesuatu itu tidak ada sandarannya dalam Al-Quran dan Hadis, tentu mursyid akan melarang murid untuk melakukan hal-hal semacam itu. Kesimpulannya, mereka, para mursyid, adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan hukum syariat, bukan untuk mencari-cari keringanan. Jadi kalau ada orang yang ingin mengajarkan jalan ketuhanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menggugurkan hukum-hukum syariat, tapi mereka menyepelekan hukum-hukum syariat, maka sungguh kedudukan mursyid semacam ini sangat diragukan. Karena bisa jadi dia sudah mengikuti pendapat-pendapat dari pelaku-pelaku bid'ah. Nah, ini yang berbahaya. Jadi setiap amalan ada dasarnya. Setiap apa yang diajarkan ada landasan hukumnya. Nah, inilah mursyid. Sehingga dalam satu perkara yang sangat ringan sekalipun, seorang murid mesti ada irtibat, mesti ada ikatan.
terhadap gurunya. Kira-kira adakah perbuatan ini meski itu sesuatu yang ringan? Apa yang ringan? Tidak usah jauh-jauh. Nah, modal duduk pagi ini nah. Modal duduk pagi ini sudah berapa banyak yang ngangob? Ya. Tidak usah noleh kanan kiri, biar ustaz yang ngomong. Ya. Ini perkara ringan. Ya. Seringkali dalam keseharian terjadi pada diri kita. Nguap, ya. Bahasa Prancisnya ngangob. Tuntunan yang paling ringan itu kan adalah dengan menutup mulut bizohri yadikal yusro, dengan zohir telapak tanganmu yang kiri, dan disertakan dengan ta'awuz. Jadi siapa yang baru nguap tadi ya, tolong diperhatikan ya. Kita nguap itu mulut ini tutup pakai belakang telapak tangan kiri dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ada irtibat ya. Mursyidnya mengajarkan kalau nguap nah begini, dan itu dipraktekkan oleh mursyidnya. Ada irtibat ya. Arti irtibat itu ada ikatan ya. Pertalian yang memang ada pertanggungan pertanggungan jawab ya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan lebih dari seperdua ilmu itu keberkahannya adalah karena irtibatnya seorang murid dengan mursyidnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Masturul Ifadah. Artinya bukan semata-mata keberkahan itu karena ilmu yang dia baca di dalam kitab, tapi karena adanya irtibat, rasa ikatan pertalian yang diikat dengan rasa ikhtiram dan ta'zim antara seorang murid dengan mursyidnya, sehingga keberkahan itu datang. Ada tuntunannya? Ada. Rasulullah ngajarkan kalau kita nguap baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba kalau kita sekarang ngantuk jauh. Bukan nak nutup mulut dengan belakang tangan kiri sambil baca ta'awuz. Jadi mursyidnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Begitu juga si murid yang belum mampu memahami Al-Quran dan hadis secara sempurna, dia berirtibat kepada gurunya, punya ikatan dengan gurunya yang disertakan dengan ikhtiram dan ta'zim serta husnuzon kepada gurunya. Inilah yang akhirnya menjadikan derajat si murid naik dari satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih tinggi, kepada satu derajat kepada derajat yang lebih baik. Nah, naiknya derajat si murid tadi, inilah namanya keberkahan. Itu namanya keberkahan. Sebenarnya kita nyari berkah itu tidak pula payah kalau tahu. Nah, cari berkah itu tidak pula sulit kalau memang tahu. Apa diantaranya bentuk-bentuk wasilah keberkahan yang ringan itu yang dilakukan oleh seorang murid terhadap mursyidnya, terhadap syekhnya? Sampai ada ulama mengatakan hal yang ringan yang kadang-kadang jarang dilakukan oleh murid. Apa itu? Imsaku dabbah. Imsaku dabbah. Kemudian watartibun na'li. Kemudian yang ketiga, waghslu yadaihi inda ta'am. Ini hal yang sepele, tapi di dalamnya begitu banyak keberkahan. Apa itu imsaku dabbah? Imsak itu menahan, dabbah itu kendaraan. Kalau gurumu adalah orang yang beraktivitas dengan kendaraan, kau perhatikan kendaraannya dengan baik. Kalau dia naik unta, kau perhatikan untanya, kau unjuk makan untanya. Tapi katik lagi guru naik unta ya. Kau perhatikan, kau siapkan dengan baik.
sehingga begitu gurumu akan beraktivitas, dia sudah senang. Kenapa? Tinggal dia naik untuk melanjutkan perjalanan. Yang kedua, tartibun na'lain. Kau susun, kau rapikan kedua sandalnya. Kita masuk ke satu tempat. Begitu gurunya masuk satu tempat, sandal gurunya sudah dia siapkan, dia sudah putar balik, sehingga kalau gurunya nak keluar, gurunya tinggal maki. Beda dengan murid di akhir zaman ini. Gurunya nak balik, cari-carian sandal. Sisip dikit, hilang pula. Ngapo? Sandal kiai hilang. Lah, apa gawe murid? Ini suatu keberkahan yang ringan sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ghuslu yadaihi inda taham. Kau basuhkan ke tangannya ketika dia nak makan. Bawa ke kobokan kalau dia nak makan. Jangan sampai kau biarkan dia, kau lihat dia, kau biarkan dia mondar mandir. Dekatkan wadah cucian tangannya. Nah, di sini akan ada kebahagiaan yang terpancar dari dalam hati mursyidmu, dari hati syekhmu. Inilah suatu perbuatan yang didasari karena rasa ta'zim, rasa mahabbah dan ikhtiramnya seorang murid terhadap mursyidnya. Ternyata ini yang akan menghasilkan keberkahan. Tidak melulu dari kitab yang dibaca. Nah, semua tuntunan-tuntunan ini dijelaskan oleh muallif kitab di sini. Bagaimana kita bisa meraihnya? Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Pada halaman selanjutnya dalam kitab ini dikatakan, Tali' riyadhus salihin wa ahkiman ma fihi tazaffurun bis sa'adati wa amila. Maka kau kajilah kitab riyadhus salihin dan kokohkanlah hal-hal yang ada di dalamnya, keuntungan berupa kebahagiaan akhirat, dan amalkanlah. Ai tali' kitab riyadhus salihin bil haditsin nabawi lil imam Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Maksudnya adalah telaahlah kitab Riyadhus Salihin yang menerangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Ana tidak tamat baca kitab ini dulu sama kiai. Cuma masih bagian awal, Pak. Baru sampai bab sobar. Akhirnya kiai ngajak baca kitab Ihya waktu itu. Tapi uji kiai, kaget terus kelah dewek baca kitab Riyadhus Salihin, kalau tidak ngerti, kau tanya. Nah, ternyata, subhanallah, walaupun cuma beberapa bab yang sempat dibaca, cuma beberapa belas hadis, di situ sudah begitu banyak pelajaran-pelajaran yang menuntun kita untuk kebahagiaan akhirat. Hampir 2000 hadis yang termaktub dalam kitab Riyadhus Salihin. Itu kitab ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi pada saat usia beliau menjelang 40 tahun. Imam An-Nawawi itu lahirnya pertengahan Muharram tahun 631 Hijriah. Wafatnya tahun 676 Hijriah. Jadi usia beliau sampai wafat lebih kurang sekitar 45 tahun. Jumlah bab di dalam kitab itu sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Subhanallah, luar biasa. Dan pemilihan kata-katanya begitu singkat dan luar biasa dalam judul setiap babnya. Jadi seolah-olah Imam Nawawi itu nak ngajarkan kita, kalau jumlah babnya sama dengan jumlah hari dalam setahun, berarti paling tidak kalau kita kaji satu hari satu bab, satu tahun bisa khotam kitab itu. Kalau satu bab, tapi kalau satu hari satu hadis, kalu pulo, al-kalu, kalu. Ya. Begitu luar biasanya kedudukan kitab ini, sampai begitu banyak ulama-ulama yang merespon, mensyarahkan kitab ini. Sampai ada kitab Nuzhatul Muttaqin, sampai ada kitab
Bahjatun Nazirin. Sampai ada kitab yang disyarahkan oleh Imam Ibnul Allan dengan kitab Dalilul Falihin. Bahkan terakhir ada ulama yang mensyarahkan kitab Riyadus Salihin itu menjadi Kunuzul Muttaqin Bisyarhi Riyadus Salihin, lebih dari 20 jilid dari satu kitab asal. Jadi jangan kita pikir bagaimana kapasitas otak mereka. Jadi tidak usah lagi pakai HP, hitungan giga otak mereka itu. Ya. Karena ilmu mereka itu ilmu yang berasal dari tuangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak tuntunan-tuntunan adab yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab itu. Nama lengkap kitab itu Riyadus Salihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Riyad itu bentuk jamak dari kata Raudhatun. Raudhatani Riyad. Artinya taman tak? Taman-tamannya orang-orang yang soleh. Lantas apa hubungannya? Kalau judul matan hadisnya Riyadus Salihin, kok kenapa sampai dihubungkan oleh Imam An-Nawawi Riyadus Salihin min Kalami Sayyidil Mursalin? Taman-tamannya orang-orang yang soleh dari perkataan Sayyidil Mursalin, penghulu sekalian Rasul. Apa hubungannya perkataan dengan taman? Di sini kita melihat bagaimana kecerdasan Imam An-Nawawi. Sebab orang yang duduk dalam satu majlis membicarakan perkataan Rasulullah, orang yang duduk berkumpul dalam satu majlis, mereka berbicara tentang hadis Rasulullah, berarti mereka duduk di tamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah majlis ilmu disebut dengan Raudhatul Jannah? Iya kan? Majlis ilmu itu adalah taman surga. Barang siapa yang membaca hadis Rasulullah, barang siapa yang belajar hadis dan mengajarkan hadis Rasulullah, berarti pada saat itu hakikatnya dia duduk di dalam taman surga. Maka kitab itu dinamakan Riyadus Salihin, taman-tamannya orang-orang yang soleh. Karena perkataan Nabi ketika dibacakan dalam majlis ilmu, berarti orang itu duduk di dalam taman surga. Dan ini diperkuat dengan hadis Nabi, "Iza marartum bir riyadil jannah farta'u fiha." Apabila lalu kalian pada satu kebun surga, stop. Ambillah manfaat dari apa yang ada dalam kebun surga tersebut, kata Rasulullah. Ketika sahabat bertanya, "Apa itu taman surga ya Rasulullah?" Jawab Nabi, "Hilakul ilmi wa fi riwayah hilakul zikri." Lingkaran di mana orang-orang duduk membahas ilmu pengetahuan agama. Dalam satu riwayat adalah lingkaran di mana orang-orang duduk berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun disebut zikir, itu juga bermakna ilmu. Sebab zikir tidak selalu bermakna memuntir tasbih dengan mengucap kalimat tahlil dan tahmid. Majlis ilmu pun juga disebut dengan majlis zikir. Ini kitab sampai detik ini jutaan umat manusia yang mengkajinya. Nah, inilah menunjukkan bagaimana tanda keikhlasan Al-Imam An-Nawawi. Manusia kalau ikhlas, insya Allah amalnya dikekalkan oleh Allah, hadirin sekalian. Kalau ikhlas, tidak usah dia berpikir bagaimana nasib amalnya. Pokoknya dia berpikir bagaimana dia beramal itu dengan ikhlas. Apa yang dia lakukan, apakah itu ibadah yang berhubungan antara dia dengan Allah, apakah itu perkara yang bersifat maliyah, seperti sedekah, hibah, wakaf. Kalau ikhlas, insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Nah, disinilah bukti keikhlasan Imam An-Nawawi. Seorang yang terkenal dengan kezuhudannya, dengan wara'nya. Kalau lakop keilmuannya jangan ditanya. Beliau dapat gelar julukan Al-Hafiz. Siapa itu orang yang dapat julukan Al-Hafiz? Orang yang hafal 100,000 hadis yang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah. Kalau kita zaman sekarang hafal Quran disebut gelar Al-Hafiz. Ya sudahlah, tanda penghormatan. Kita ngapal Quran tidak baca. Iya, baca surat Yasin baik, lah jauh ke bawah balik lagi ke pucuk. Terjebak di Mubin. Ya lah, 7 kali Mubin dalam Yasin tu. Mubin yang mana? Sampai di Mubin, balik lagi ke pucuk. Sampai di Mubin, balik lagi ke pucuk. Tidak kelar-kelar.
Ya sebenarnya julukan Al-Hafiz itu untuk orang yang hafal 100.000 hadis. Setiap hadis dengan sanadnya sampai ke Rasulullah. An fulan An Abdullah ibn Umar, an Abihi Umar ibn Al-Khattab, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat ila akhir hadis. Nah, itu namanya hadis yang musalsal, yang sanadnya bersam. Kira-kira kita sudah hafal belum sikok hadis yang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah? Hah? Belum. Belum hafal. Iya. Sikok hadis wae yang sanadnya bersambung ke Rasulullah kita belum hafal, cak mano kita nak bantah kiai? Pakai pacak nanyo pula kiai, hadis ini sahih apa tidak? Iya. Belagak. Pakai nanyo hadis ini sahih atau tidak? Agak di soal kiai, kau tahu tak soheh itu artinya apa? Soheh itu kira-kira isim apa fiil kata kiai. Nah, tak pula belajar ke situ kiai. Jangan bantah. Ya, seolah-olah inti ada ketidakpercayaan. Kalau sudah nanyo hadis itu soheh atau tidak? Uji kiai, kau ngaji be dulu. Pacak ngaji tak? Begoyo kiai. Masih ikut empat, ha? Haji weh lagi buku yuri kira empat. Macam ngomong hadis sahih apa tidak. Imam Nawawi subhanallah. Seluruh kitab-kitab tulisan beliau itu diyakini oleh para ulama sesudahnya adalah kitab-kitab yang bersih daripada riya, ujub dan sum'ah. Makanya tetap kekal. Dikekalkan oleh Allah. Beliau bukan cuma disebut Al-Imam, tapi beliau juga disebut Al-Muhaddis, beliau cuma disebut Al-Faqih, beliau juga disebut dengan sebutan Al-Wali. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan Imam Nawawi itu bukan wali. Alasannya kenapa bukan wali? Sebab Imam An-Nawawi sampai wafat tidak menikah. Tidak menikah. Jadi jangan takut yang belum menikah. Yeah. Tapi itu Imam Nawawi, kita siapa? Yeah. Yeah. Imam Nawawi sampai akhir hayat tidak menikah. Yeah. Sebab ada pendapat mengatakan bahwa yang namanya wali itu jadi wali kalau syariat Nabi dia lakukan. Nah, termasuk pernikahan itu kan syariat Nabi, ya. Yeah. Nah, jadi itu alasan mereka. Tapi di dalam kitab-kitab yang lain para ulama mengatakan Al-Imamun Nawawi itu adalah Al-Waliyul Kamil. Beliau adalah seorang wali yang sempurna. Kenapa? Banyak kekeramatan yang Allah berikan kepada Imam An-Nawawi. Bahkan dikatakan oleh para ulama karamahnya Imam Nawawi itu melebihi karamahnya Imam Ar-Rafi'i.